Oh, udah harum ya, Bu ya. Kental gitu ya? Kental. Kan pakai itu, pakai sagu. Unik, tapi enak. Nah, sekarang proses apa nih, Bu? Sekarang nih, Bu? Baru masak ininya. Oh, oke. Okay. Masak semuanya. Ini nanti mie-nya berarti dimasak lagi nih, Bu, ya? Iya, disatuin sama okay. Ini, toge, bengkuang. Awalnya sih, pertamanya aneh, saya juga. Sebelum jualan kan anak saya duluan. Oh gitu. Ini bisa kulit soalnya kalau tempenya kan dia mentah. Oh iya mentah. Orang yang nggak tahu kan ibu kulit tempenya nggak digoreng, oh, enggak. Karena tahunya lumpia goreng ya. Di Bogor kan masih banyak banget pohon bambu kan, rebung kan. Oke, iya. Cuman saya nggak berani pakai. Nggak berani pakai? Nggak. Kita nggak bisa masak pasti bau. Kita harus benar-benar bisa masaknya, hebat masaknya baru. Oke. Apa nih, Bu? Bumbu bawang putih, bawang merah. Oh, ini bawang putih, bawang merah? Iya. Dia nggak posisinya nggak mentah, udah saya goreng dulu. Oh, udah digoreng dulu? Iya. Itu di blender dulu berarti ya? Atau ya. Gimana? Oke. Bikin pedas apa sedang, Kak? Sedang aja, Kak. Tumis-tumis nih ya. Wah, ini apa nih? Bengkuang. Bengkuang? Iya, bengkuang dimasak pakai gula merah. Oke. Oh, ini cabenya nih ya. Op, udah segitu aja. Nanti ambil togenya. Udah kalau langsung dinyalain soalnya takutnya gosong. Oh gitu. Karena penggorengannya kan stainless. Stainless kan dia terpanas ya. Oh ini bumbunya nih ya? Iya. Mau dimasukin juga ya? Jadi benar-benar mie rendang tuh benar-benar. Dapat ya bumbunya, rasanya ya. Banyaknya mie. Gak tahu, yaudah yang kumplit aja sama mie gitu. Atau apa, saya gak tahu memang. Atau memang hobinya mie gitu ya. Saya gak tahu juga. Oh, udah harum ya, Bu ya. Ini sejarahnya gimana nih, Bu, bisa jualan kayak gini? Ya itu. Tadinya kan ini tempat adik saya. Oke. Okay. Dia jualan apa? Hotang kayak gitu kan. Oh, hotang. Heeh, hotang. Terus anak-anak saya dari bilang sih ikut dagang. Udah, Bang, Abi mau ikut katanya jualan lumpia basah. Mereka pada kerja, akhirnya saya lanjutin. Oh, kebetulan ada gerobak, ada tempat ya udah. Karena kan tempatnya juga kan bukan tempat numpah. Oh, iya. Apa nih, Bu? Kulit. Oh, kulit lumpianya. Nah ini apa nih, Bu? Ini air gula merah. Oh. Air gula merah yang bekas masak bengkuang dibikin. Gula merah ya? Kental gitu ya? Kental. Kan pakai itu, pakai sagu. Jualan berapa tahun, ada yang jualan juga di tanah pasir atau tanah merah gitu sama di sini, cuman udah pada gak jualan. Mungkin mereka ikut coba-coba kali ya. Oh gitu. Saya gak tahu deh, pokoknya yang jelas kalau saya sih gak takut rezeki saya diambil. Prosesnya gak. Terus siapa lagi nih, Bu? Ini goreng pangsit. Oh pangsit? Wah lengkap, Bu ya. Wah. Makan di sini kan, Kak? Iya, makan sini aja. Mau pakai kulit di atas lagi atau enggak? Boleh, boleh. 15.000 segini nih ya? Iya. Udah banyak banget porsinya besar. Kenyang nih. Iya, betul. Kalau dilipat kan susah, nanti harus buka lagi packing aja ya. Oke, sip.
bikin yang mana nih, Bu? Yang 10.000 yang original. Oh, original. Telur. Ini tokonya bagus-bagus nih, Bu. Iya, lagi bagus aja. Lagi bagus aja. Karena kan kalau toge kan bisa kena panas kan, dia berkeringat, kadang suka rusak. Iya. Makanya kalau nggak pakai garam tangan, dia kena basah sedikit aja langsung hancur semua. Kalau original begini nih, Bu, ya? Iya, kalau original yang ini aja. Makanya orang lebih milihnya mie. Wah, harganya banyak nih. Porsinya banyak kan. Iya. Tergantung orangnya sih, kalau porsinya pengennya banyak, mie. Nah, ini menunya nih, guys. Wah, mantep banget nih. Nah, ini daftar harganya juga. Kalau 15.000, ini lengkap semua nih, guys. Nah, ini tampilan gerobaknya seperti ini nih, guys. Lumpia basah Nashua nih, guys. Nah, guys, ini lumpianya nih unik banget. Dia tuh pakai Indomie, guys. Ini cara baru makan Indomie nih. Bukan cara baru makan lumpia ya. Ini cara baru makan Indomie. Wah, gokil, guys. Indomie lumpia basah. Gokil sih. Ini saya pesennya Indomie yang rendang. Mantap sih ini. Tadi juga Indomie-nya tuh digoreng lagi, guys. Jadi ada tekstur-tekstur crispy-nya juga mungkin ya. Kita coba dulu nih ya. Bismillah. Sikat, guys. Jadi rasanya tuh unik antara perpaduan rasa lumpia basah dan Indomie rendang. Jadi unik, guys. Ini enak. Unik tapi enak. Mantap. Nah, ini pakai lumpia mentah ini. Sikat, guys. Sikat, guys. Jadi sih kenyang, guys. Kalau makan gini aja udah kenyang banget tuh. Oke, guys, saya mau makan sisanya nih tanpa direkam. Makasih banget ya teman-teman, apa bisa suka terus. Gue yang lapar. Kalau kalian pengen tahu alamatnya, udah saya cantumin di deskripsi di bawah nih, guys, ya.